Hai guys, ini Evelyn dan kali ini episode spesial Halloween. Tante lagi ngerjain anak-anak pakai CCTV. Oke, kita latihan dulu nakut-nakutin anak ya. Oke, sudah siap kita. Mantap. Oke, sebelum kita mulai, aku menunjukkan sesuatu. Ini dia. Gimana guys? Udah belum? Percobaan pertama. Yeah. Abaikan celana piyama aku ya guys, yang kelihatan dari belakang. Dari depan gak kelihatan kok celananya. Lumayan lah ya untuk percobaan pertama. Sekarang kita lanjut ke mode beneran. Jadi ini tadi mode latihan. Hello. Trick please. Waduh, mohon maaf guys, mukanya nggak kelihatan ini. Woi, santuy dong dek. Ya ampun, itu tadi nunjuk ke aku guys maksudnya. Kaget nggak guys? BTW anak-anaknya itu pada malu-malu ya, ngambil permennya itu pada sedikit, jadinya disuruh ngambil lagi deh. Oh, si Om nih godain anak-anak suruh ngasih trik yang kalau nggak treat minta trik gitu. Wow, oke, tidak terasa embernya sudah semakin sedikit isinya guys, padahal tadi satu ember penuh ya. Lihat sekarang jumlahnya. Iya, tinggal segitu. Udah tinggal dikit guys. Sekarang gantian jaga gawang. Jadi gini guys, enaknya pakai kostum yang model begini. Nggak ada yang tahu siapa yang dibaliknya. Oke, kita lanjut. Terus museum. Seperti janji aku di vlog sebelumnya, aku ke rumah berhantu guys. Nah, ini dia kursi oleh Thomas Busby. Jadi dia pembunuh ya guys. Dan setelah itu siapapun yang duduk di sini pasti akan meninggal. Sudah beberapa orang ya yang terkena kutukan ya. Oh iya, dan untuk video Halloween bagi-bagi permennya cuman pendek, maaf ya guys, karena memang cuaca tidak mendukung. Jadi setelah permen yang kita bagikan itu habis turun hujan deras. Dan sebagai gantinya aku akan menunjukkan video pergi ke museum berhantu ini. Dan itu dia foto Thomas Lord, pemilik rumah pertama tahun 1756. Dia lahir di rumah ini guys. Dan museum ini seperti Isinya itu adalah sejarah-sejarah dari kota Thirsk ya guys. Yaitu dia foto tim kriket pertama kali di Thirsk. Dan ini ada kereta ya, di era Victoria. Apakah untuk barang? Bukan, ini untuk membawa mayat guys. Oke lanjut, ini dia dokumen-dokumen para orang yang berjasa ya di kota Thirsk. Dan ini dia tower untuk jamnya dan di tengah-tengah town center di Thirsk. Oke, untuk foto wanita tua itu adalah Winifred. Jadi dia membantu anak-anak Jerman untuk mengungsi gitu ya, dia yang merawat. Kemudian tadi ada dua anak, itu adalah keluarga Jerman yang mengungsi ke Thirsk. Oke lanjut, sekarang kita ke bagian pertanian ya. Nah ini adalah contoh alat untuk bertani zaman dulu. Jadi kudanya ditaruh di depan ya untuk bawa alat tadi. Nah ini dia ada tapal kuda, jadi tidak menggunakan kerbau ya guys. Nah ini dia gambarannya, keretanya ditarik kuda. Oke guys lanjut. Nah itu dia foto Thirsk market ya, di town center Thirsk zaman dulu. Nah ini kita masuk ke area dapur. Iya itu dia alat buat mencuci zaman dulu. Unik ya bentuk perlengkapan dapur zaman dulu guys. Oke itu ada teko, apa itu? Itu apaan ya? Mungkin itu dia papan untuk mencucinya ya guys. Mungkin kalian pernah lihat di film-film zaman dulu. Nah ini dia wastafel ya, itu di bawah ada ember. Ya, ada sikat dan sabun. Dan itu jendela untuk melihat tetangga yang menyebalkan. Oke, kita bisa lihat itu merek sabun, mungkin kalian tahu yang mereknya L itu. Sabun dari zaman dulu. Oke, lanjut. Oke, itu keranjang dan itu ada pemanas yang warna putih. Dan yang bentuk lingkaran itu ada alat untuk mengasah pisau ya, penuh dengan piring dan gelas porselen. Oke lanjut, semacam oven ya untuk menghangatkan makanan. Apa itu? Ada bayangan tadi guys. Oh itu bayangan om. Oke lanjut, kita akan naik ke atas. Ujung tangga yang warna hitam dan kuning teringat akan sesuatu, apa ya itu? Oke ini sambil kita naik tangga ada beberapa foto. Tahun 1830 guys, ini foto deh. Apa itu? Apa dari tadi ada bayangan-bayangan? Banyak penampakan. Oke, lanjut. Ini dia siswa sekolah Thirsk zaman dulu. Banyak juga ya siswanya, mengingat ukuran Thirsk ini tidak terlalu besar. Oh ini foto Thirsk zaman dulu guys. Jadi dulu di Thirsk ini sempat dilanda banjir parah ya guys. Nah itu bisa dilihat, Thirsk floods ada tulisannya. Oke kita lanjut. Nah ini dia tanah kota Thirsk. ini secara keseluruhan. Oke, dan ini adalah pasangan suami istri yang hidup di zaman era Ratu Victoria, dan suaminya itu pemain organ di gereja di Thirsk ya guys. Oke, kita lanjut. Oke, bisa dilihat ini bajunya, pakaiannya dipakai untuk kostum teater ya guys. Ya, ini dia kostumnya. Ada maung. Kostum untuk prajuritnya. Oke, kalian lihat di kanan atas itu adalah pulau New Zealand, Selandia Baru. Nah, ini jadi foto-foto ini merupakan keluarga yang pindah dari Thirsk ke New Zealand. Jadi kalau misalkan ada sejarah yang bilang dari mana asal bangsa ras putih di ini Selandia Baru, yaitu dari Inggris sebagian besar. Oke, ini dia kostum, maaf itu seragam, itu bukan kostum guys, seragam untuk tentara ya zaman dulu. Oke, bisa dilihat ini medali dari komunitas bangsawan ya tadi itu. Dan ini adalah sepatu dan alat untuk membuat dan memperbaiki sepatunya. Oke, sekarang kita menuju ke ini koleksi mainan ya guys. Tebak siapa yang membuat mainan ini? Ya, para tahanan di penjara yang membuat mainan-mainan ini untuk dijual. Kayak dibuat dari bahan-bahan daur ulang. Ya, ini dia sayap pesawat. Kenapa bentuknya seperti itu? Ya, karena pesawatnya kena bom guys. Nah, ini foto-foto dari para anggota angkatan udara ya. Oke, lanjut kita melihat koleksi piring. Nah, ini diisinya adalah ikon kota Thirsk. Kalian bisa lihat kursi yang terkutuk dan juga jam, dan ada juga gereja tua yang ada di vlog keempat sebelumnya. Dan ini adalah foto komposer John Wesley. Lagu-lagunya masih digunakan di gereja sampai saat ini. Dan ini alat musik dan buku lagu yang dia buat. Bisa dilihat tuts organnya ini cuman sedikit, jadi sesuai dengan not yang ada di buku lagu yang di atas itu. Nah, ini dia tampak dari lantai 2 Thirsk Museum. Tenang guys, tidak ada yang pecah kok. Ini porselennya, dan bisa dilihat cantik banget ya set ngeteh porselennya. Ini pasti yang punya itu orang kaya. Oke, ini dia kursi goyang. Maaf, tadi itu kursi roda. Yaitu ada Ratu Victoria. Bayangkan bonekanya hidup pas malam-malam. Manekin ya, menakutkan. Oke guys, ini ruang tidurnya ya. Nggak punya kepala manekinnya. Dan ini selimut buatan tangan yang usianya sudah 100 tahun guys. Oke, ini foto yang pembuatnya. Itu dasarnya kalau ketip angin dari jendela melambai-lambai. Lanjut, ini dia tulang belulang. Ditemukan di area kastil ya. Dan tempat ditemukannya ini tidak jauh dari museum ini, masih di daerah Thirsk. Dan aku udah beberapa kali melewati daerah tempat penemuannya itu. Dan penemuan ini diperkirakan dari tahun 600 Masehi. Sudah lama sekali ya. Kayak itu foto pas ditemuin pertama kali. Kayak itu perlengkapannya dan tulangnya. Kalau aku boleh tebak ini dari bagian lengan atas ya sepertinya. Itu ada bonggol untuk bahunya. Aduh, kok malah jadi ngomongin ini. Ya, ini kerajinan tanah liatnya. Misal dilihat kayak, dan area hijau itu tempat ditemukannya masih ada sampai sekarang, area hijaunya. Aku beberapa kali lewat situ ya guys. Jadi itu kayak jalan pintas gitu. Oke, bisa dilihat ini peralatan runcing yang dari batu ya guys. Jadi manusia belum bisa menempa besi, bikin peralatan dari batu yang diasah. Kayak itu guci ya, yang ditemukan di sekitar Thirsk. Ini foto warga di Thirsk waktu area Victoria ya guys. Bawah banget pakaiannya, bisa dilihat dari tahun ke tahun. Sejarah kota Thirsk. Fotonya masih hitam putih ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia seragam milik James Cooper. Jadi dia itu adalah pengurus museum ini sampai tahun 2015 ya. Terima kasih atas jasanya, Pak. Oke, jadi James ini wafat tahun 2019 ya. Dan BTW untuk masuk museum ini gratis, tanpa dipungut biaya apapun. Namun kalau kalian misalnya mau kasih donasi juga boleh. Kalau enggak pun juga ya terserah kalian untuk pengunjung. Kayak bisa dilihat ini piringan hitam zaman dulu. Sekarang masih ada yang jual nggak ya? Kayaknya untuk model ini nggak ada ya. Sebentar lagi museumnya mau tutup nih guys. Oke, ini bisa dilihat di sisi dari utara, terus dari barat, bagian selatannya dari market, maksudnya ini pasar yang ada di Thirsk ya. Dan sampai sekarang masih ada, bentuk gedungnya juga sama guys ya, bagian dalamnya aja yang berbeda tapi bentuk luarnya masih sama seperti ini. Untuk di town centernya ya, ini salah satu pakaian dari keluarga William Smith. Jadi mereka itu keluarga kaya yang berdonasi untuk pembangunan Thirsk tahun 1800. Nah, ini fotonya dan ada 7 anaknya. Bisa dibayangkan mereka pasti keluarga kaya banget ya. Oke, thanks for watching. This is Intuitive. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau enggak nanti kalian kena kutuk balik lagi ke sini ya.